Assalamualaikum dan salam sejahtera daripada saya, Naim Biskitu, Bravo Extra India. Okey, malam ni saya nak kongsikan dengan anda macam mana kita nak tuning coax menggunakan dummy load dan juga SWR meter. Okay. Contohnya kita nak tuning coax yang ni. Okey. Ini contoh kita nak tuning coax IG58. Okay, ini coax IG58 tu. So kita nak tuning dia. Satu, kita dah pasang konektor siap-siap. Kita dah pasangkan dia konektor. Satu bahagian lagi, satu hujung lagi kita tak pasang apa-apa. Jadi kita nak tuning dia macam mana? Kejap lagi saya tunjuk kat anda macam mana cara kita nak tuning coax. Tak kisah anda guna IG58 ke, anda guna LMR400 ke, IG213 ke, IG8 ke, tak ada masalah. Konsep dia sama, cara dia sama. Hari ni kita tunjukkan macam mana cara kita nak tuning menggunakan dummy load, SWR meter. Saya gunakan SWR meter SX200, Diamond SX200. Lagi kita perlukan T-connector. Nanti saya tunjukkan anda macam mana cara kita nak sambungkan semua benda ni dan macam mana kita nak tuning dia. Okay, sekarang ni bahagian belakang SWR meter kita. Kita akan pasangkan T-connector ni di bahagian antena, mana output lah, input dia daripada radio, bahagian TX, input dia bahagian radio, dan bahagian untuk kabel ke antena ni kita akan pasangkan T-connector ni kat sini. Ni dah masuk lock lah. Tak lurus ke, dia sengat ke, tu tak ada masalah. Dummy load ni anda boleh pilih, nak pasang dekat atas ataupun dekat bawah, tak ada masalah, mana-mana pun boleh. Saya pilih pakai kat bawah. Okay. Lepas tu kita kena pasang kita punya coax yang kita dah siap solder. Satu side ni, satu dah siap solder, satu lagi kita tak solder, kita biarkan dia terbuka macam ni, biar kosong. So macam mana rupa dia? Ini bahagian belakang. Okay, ini bahagian belakang kita punya astrometer. Ini cara pemasangan dia. Mana-mana pun anda boleh letak, sama ada kabel di atas ataupun di bawah, tak ada masalah. Janji kedudukan T dia macam ni lah. Jangan masuk terbalik ke apa ke, T dia mesti macam ni. Okay, sekarang ni kita dah siap pasang semua. Kita dah pasang radio, kita dah masukkan kabel daripada kita punya radio ke kita punya SWR meter. Lepas tu kita dah pasang juga dummy load kita bahagian belakang. Coax pun kita dah sambung. Semua dah siap, dan ini ada penghujung coax. Ini penghujung coax dia. Okey, ini penghujung coax. Pastikan coax anda tak bergulung. Tak bergulung, tak kisahlah anda nak pusing dia satu rumah ke, anda nak buat macam mana tu terpulang, tapi jangan bagi dia bergulung. Dia kena free daripada gulungan. Dia melingkar tak apa, dia nak macam ular tak apa, tapi jangan dia bergulung. Macam tu, sebabnya bila kabel tu bergulung, secara tak langsung kabel tu boleh jadi, gulungan tu boleh jadi apa ni, balon. Macam tu. So tak tepat lah nanti bila kita buka gulungan tu, bacaan akan berubah pula. Jadi cara dia, kita akan transmit dulu, dan saya kebiasaan saya akan gunakan high power. Macam sekarang ni saya gunakan Yaesu FT8900R, high power dia lebih kurang 50 watt, dan saya akan tuning kabel ni di gelombang 146000. Macam tu, sebab saya dah test banyak kali. Kalau di 144, kita tune kabel di 144, kebiasaannya di 146, 147, 148, SWR dia akan naik sikit. Macam tu. Jadi center dia adalah 146. Di 144, dia mungkin akan dapat 1.1.
di 148 1.1, tapi di 146, 145, 147 okay, biasanya asap badai akan lagi rendah daripada 1.1. Macam tu, ini cara paling mudah untuk anda tune KX anda tanpa buat kiraan. Kalau nanti kita tunjuk juga cara untuk kiraan, tetapi bila kira panjang KX dan juga setting guna dummy load dan juga S-double meter, panjang yang anda dapat calculation tu takkan sama dengan ni. Kebiasaannya akan ada perubahan sikit. Kebiasaannya yang mengira ni, jika anda tak ada S-double meter dan juga dummy load lah. Jika anda ada S-double meter dan juga dummy load, saya lagi prefer cara ni daripada menggunakan kiraan. Sebab ni kita dapat yang final dia. Macam tu. Kiraan tu hanya membantu kita. Tu dia. Okey, jom kita tengok macam mana cara dia. So sekarang ni kita akan gunakan high power di gelombang 146.000. Kita akan calibrate dululah macam biasa, sebab saya prefer pakai S-double meter yang boleh di-calibrate berbanding dengan S-double meter yang tak ada calibration. Sebabnya kalau S-double tu ada masalah, kita dah calibrate je. Kita calibrate dan dia akan bagi performance yang orang kata the maximum performance yang dia boleh bagi, berbanding dengan SWR yang tak boleh calibrate. Sebab kita tak tahu adakah SWR tu betul ke tak betul ke, okey ke tak okey ke. Kalau SWR meter yang boleh di-calibrate, bagi saya SWR meter tu lagi tepat. Macam tu. Tapi tu pandangan peribadi saya lah. Untuk anda terpulanglah pandangan anda macam mana. Setiap amatur ada pandangan masing-masing. So ini pandangan peribadi saya. Macam tu. Okey. Tengok SWR ada berapa. Dia bukan bacaan 4. So kita akan start potong lah. Poin 5. Potong lagi. Pastikan anda potong dia clean cut dengan braided bahagian tengah bersentuhan dengan braided yang di luar. Pastikan dia clean cut. Poin 9. Okay. Poin 5. Okay, 1.25. Okay, bila anda sampai ke 1.25 atau 1.3 ke bawah, anda kena mula potong pendek-pendek lagi, lebih kurang 5 mm macam tu, supaya anda tak terpotong lebih. Okay. Poin 19. Poin 1.
Okey, dia dah 1.05. Lagi pendek saya potong sikit-sikit. Kalau luar dia tak clean, kita cleankan dia, bersihkan dia, bagi dia cantik. Okey. Dia hanya naik sikit saja tu. Kita cuba potong lagi. Sikit je. Boleh lagi ni. Kita zoom sikit . Naik hanya sikit saja. Lebih kurang dalam 1.02 macam tu. Dia tak sampai pun 1.1. Okay, nampak dia habis dah. Sama level dah dengan nombor 1 tu. Ini yang kita nak. Maknanya ini dah boleh dikatakan the lowest SWR lah kita dapat. Kita cuba lagi sekali. Lagi sikit. Okay. Ini pada lebih kurang dalam 45 ke 50 watt. So macam dia kira okey lah. Antara 1.0 ke 1.05. Itu rate yang kita kirakan cantik lah. 1.0 ke 1.05. Ataupun kalau anda tak berapa yakin untuk buat sampai 1.0, dia maksimum tu kita boleh letak 1.1 lah. 1.1 tu dah kira okey juga. Tak ada problem sangat. Masih lagi coax anda dikatakan boleh perform, boleh kata dah 95% ataupun 96% perform. Jadi ini bagi saya dah kira cantik. Tak ada masalah. Kalau anda dapat 1.05 pun anda tak perlu risau. Masih lagi kategorikan coax anda tu cantik lah.
Okay, itulah dia tadi cara macam mana kita nak tune coax kita menggunakan accelerometer dan juga dummy load tanpa membuat sebarang kiraan. Maknanya mudah lah, kadang kita ada kabel yang panjang, kita dah kira-kira, lepas tu kita buat ukuran, bila betul ukuran kita tu tepat, mungkin ada lari-lari sikit. Jadi kita nak buat tune dia paling mudah adalah menggunakan accelerometer dan dummy load. Jadi kerja kita jadi senang. Kita boleh guna kabel panjang mana kita nak dan kita tune kat situ je. Jadi itulah dia cara saya tune coax RG58. Kalau anda nak tune coax RG213, RG8, LM400, kaedah yang sama, cara yang sama macam mana yang saya gunakan tadi, anda boleh gunakan juga. Tapi tak semestinya anda akan dapat 1.1 ataupun anda dapat 1.0. Dia rate dia yang cantik adalah 1.1 ke bawah lah, macam tu. So bila anda bermain di low watt tak ada masalah, tetapi bila anda bermain di high watt baru ada efek sedikit. Sebabnya kita punya kadang-kadang ada perbezaan pada dummy load yang jenis kita guna. Sama ada anda guna dummy load daripada China ataupun anda gunakan dummy load yang daripada Diamond atau MFJ. So kalau lagi high quality dari anda punya dummy load, lagi cantik dan lagi mudah lah anda dapat bacaan yang tepat. Sebab dummy load tu yang mainkan peranan untuk balancekan kabel dan juga dummy load tu sendiri. So apa yang keluar dekat kabel tu akan balance sama dengan dummy load juga. Kalau kabel tu tak balance, itu yang stable kita akan naik. Jadi itulah kegunaan dummy load yang ada dekat belakang belakang accelerometer yang kita pasang ni. Jadinya coax yang kita dah tune tadi ni, dia balance dengan dummy load kita. So lagi high quality dummy load yang kita gunakan, lagi bagus lah. Tak sepertinya kadang-kadang brand channel dialog. Kalau anda ada analyzer, anda boleh test dummy load anda ni, dummy load yang anda gunakan, berapa bacaan SWR dia dan juga berapa bacaan ohm. 49 ohm ke, 50 ohm ke, mungkin dia boleh pergi 48 ohm ke, kita tak tahu. Selagi kita tak test kita punya dummy load dengan mana-mana analyzer, mungkin dummy load tu dah ada problem, so bacaannya akan berubah. Jadi antena analyzer pun penting jugalah. Kalau ada yang berkemampuan boleh beli, kalau tak ada yang anda kurang berkemampuan, anda kena jaga elok lah dummy load yang anda ada supaya dummy load tu tak rosak. So dia akan mudah rosak bila dia jatuh. Dia akan mudah rosak apabila dummy load ni jatuh. So tu dah ada cara kita nak tune coax. Okay, jadi saya harap ilmu yang saya kongsikan tadi berguna untuk anda. Dan kalau ada salah dan silap ketika video saya buat tadi tu, saya harap anda boleh tegur saya di bahagian komen di bawah. So mungkin ada kesilapan daripada saya atau mungkin kita punya cara yang berbeza. Tak ada masalah, kita boleh kongsi. Bidang review ni besar, jadi kita boleh kongsi. Mungkin cara anda lain, saya pun boleh cuba cara anda dan anda boleh mencuba cara saya. Yang penting result dia, kita nakkan pancaran kita tu tanpa ada gangguan. So lagi-lagi daripada coax lah. Sebab coax ni adalah orang kata salah satu urat dia untuk radio kita. Kalau coax kita ni hancur, kita punya antena, guna antena paling mahal sekali pun, gunalah antena Gazden ke, antena Diamond original ke, anda guna Silver Thunder ke, atau anda guna antena Homebrew sekalipun, kalau anda punya coax tu kurang cantik, dia punya bacaan SWR dan juga dia punya bacaan ohm, besar kemungkinan bila anda dah siap pasang dan anda check, SWR anda akan berubah, akan jauh lari dia. Itu yang ada komplain mengatakan kita beli antena mahal-mahal tapi bila check SWR tinggi. Persoalan dia, adakah anda check dahulu anda punya coax anda, atau anda main potong sahaja. Jadi kat situ kita kena orang kata telitilah sikit tentang coax, sebab ramai yang tidak mementingkan panjang coax ni, balance-nya coax kita dengan 50 ohm, macam tu.
So itu sahaja daripada saya, Naim Whisky tu Bravo X-Ray India. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita berjumpa lagi di channel saya. Jangan lupa like dan juga subscribe untuk video-video yang akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera.